Selamat malam semuanya. Balik lagi di channel Belajar Investasi Saham. Di siang tadi saya sudah upload video antara Adi dengan BTPP. Lanjut di pembahasan di malam akan membandingkan yang lain yaitu Wika dan Waskita, dan nanti di akhir akan saya bandingkan keempat-empatnya. Nah, yang saya bandingkan itu dari segi teknikal dan juga fundamentalnya. For your information, buat teman-teman, jika subscribernya channel ini mencapai 100, nanti saya akan coba mulai live trade bareng, kemungkinan di sesi 1, tapi bisa juga di sesi 2, atau bahkan kedua-duanya. Nah, tinggal nanti, seperti apa, yang jelas saat subscriber 100, saya akan coba live trade bareng. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita bisa ngobrol, bisa tahu mungkin saham-saham apa yang menarik, dan juga kemungkinan juga kalau ada saham yang mungkin tidak saya notice atau tidak ternotis teman-teman, nanti kita cari bareng-bareng. Oke, lanjut aja ke videonya. Kita langsung mulai aja pembahasan tentang Wika. Wika dari segi finansial, saya lihat di case statistik. Sekilas ini Wika net profitnya anjlok banget dari 2022 ini. 2021 itu di angka 7-8 miliar, 2022 ini di angka cuma 1 miliar. Wah, ini anjlok gila, anjlok gila-gilaan. Nah, kalau kita compare dengan yang lain, Wika dengan Waskita, secara PI rasionya ini, Wika memang bisa dikatakan jelek ya. Wika bahkan mahal banget, PI rasio 215. Tapi Waskita tambah nggak itu, nggak baik, yaitu minus 11. Jadi bisa dikatakan Waskita ini, WSKT, saya cek, Waskita ini berarti labanya minus. Nah, labanya dia minus. Bahkan di Q1 ini minusnya 8, minus 831 miliar. Wow. Lebih besar bahkan dibandingkan Q1 2021. Nah, ini sangat berbeda dengan karya grup yang lain. Ada Adi dan juga PTPP, bisa dicek di video sebelumnya. Kita kembali ke pembahasan tentang Wika dan Waskita. Kalau dari segi PI, keduanya ini bisa dikatakan ya enggak banget lah. Mungkin saya mencari kata yang cocok, bingung ya. Jadi ya enggak banget lah. Untuk kondisi murah, dibilang murah ya enggak, dibilang mahal ya mahal banget gitu, bahkan ini minus. Jadi PI rasio ini bisa jadi indikator murah atau mahalnya suatu saham, harga saham sekarang. Semakin kecil nilai PI-nya berarti dia semakin murah gitu. Tapi belum tidak menjadi alasan terus, wah berarti kalau minus itu dong lebih berarti murah banget dong. Ya, enggak gitu juga konsepnya. Kalau PI-nya minus, sedangkan PI adalah price earning ratio, itu kan perbandingan antara harga dibanding dengan laba. Harga tidak pernah minus. Berarti yang minus apa? Laba. Nah, kalau labanya minus, ya pasti hasilnya minus toh. Nah, itu jadi ya kalau minus ya udah lupakan dulu. Kecuali teman-teman bisa analisa lebih detail, bisa mendapatkan saham-saham yang turnover lah, yang berbalik dari minus ke positif, intinya itu. Kalau teman-teman bisa mendapatkan mutiara itu, harga sahamnya anjlok banget, tapi dan juga labanya masih minus, terus teman-teman bisa tahu bahwa itu mutiara, wah itu potensi bagger, multi baggernya besar banget. Oke, kita balik lagi ke Waskita dan Wika. Dari segi PE, keduanya tidak sama sekali. Dari segi net profit, gross profit dulu deh, gross profit, laba kotor. Laba kotornya ini di angka 9 sama 11 keduanya. Ya, Wika lebih oke. Okay. Wika lebih oke, okay, dan net profitnya ini Waskita 17. Waskita 17, Wika 0,04. Nah, pertanyaannya kan pasti, loh, tadi PI-nya minus, tapi kok ini bisa dikatakan net profitnya positif? Nah, ini kalau kita cek ini PI-nya ini PI dalam TTM, dalam persetahun kan. Sedangkan net profit ini murni hanya berdasarkan Q2-nya.
keduanya kan dia net profitnya positif tadi. Kita cek waskita, dia net profit 594 miliar. Tapi memang Q1-nya, wah, edan ini. Minus 800, hampir 1T. Nah, berarti bisa dikatakan dari segi net profit, si apa tadi si waskita ini ya cenderung lebih oke lah. Net profitnya waskita ini 17. Oke, lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang return on asset atau return on equity di setahun kan TTM. TTM itu jadi 4 kuartal ke belakang itu kita ya jumlah. Jadi kalau udah ada Q2 2022 sama Q1 2022, berarti terus ditambah 2 kuartal sebelumnya lagi, yaitu Q4 sama Q3 dari 2021. Itu kalau TTM. Kalau yang annual itu dikalikan selanjutnya. Jadi kalau udah rilis sampai Q2 berarti dikali 2 biar jadi setahun. Nah, ini kalau dari return on asset dan return on equity ini sama-sama jelek gitu. Sama-sama jelek. Kalau suka bingung saya kalau menganalisa saham yang kayak gini. Mau dilanjut ya ngapain? Dalam artinya ya udah jelek aja gitu. Tapi nah kadang kalau bisa menemukan celah atau menemukan yaitu tadi mutiara itu ya, itu akan menjadi berlian. Ya mutiara akan menjadi ya harga sampah jadi mutiara, istilahnya seperti itu. Oke, lanjut dari segi dividen. Oh, dia masih sering bagi dividen. Pas kita 3 perak, WIKA 50. Oh, ini gede banget yang WIKA ini. Dari segi ini WIKA lebih unggul. Yang saya pengen cermati adalah dari segi liabilitas. Liabilitasnya wow, sama-sama besar. Di mana yang waskita kita hitung ya, waskita ini berapa? Kalau tadi Adi atau PPPP di range 70-an. 70-80. Kalau waskita kita coba 77 207 dibagi 97 144 kali 100. 79. Jadi ini liabilitas saya bagi dengan asetnya. 79 hampir 80. Pas kita WIKA 51724 dibagi 69171 kali 100. 74 ya. 74. Ya sama aja. Ya pertanyaannya adalah kalau kita lihat dari tadi net profitnya si waskita ini Q2 2022 ini oke banget gitu, oke banget. Cuman pertanyaannya kan emang berarti masih minus 200-an, 200. Bisa nggak ini nutup ini 200 miliar ke selanjutnya? Tergantung proyeknya kan, proyeknya gimana. Nah, mungkin itu dari segi fundamental sekilas. Kalau kita lihat dari teknikal, WIKA, sebelum nanti di akhir kita compare keduanya. WIKA ini ada pattern, cup and handle. Nah, targetnya di angka 1010. Risk and reward-nya not good lah ya, 1 banding 2 lah ya, 2 banding 3. 1 banding 1,5. Kalau kita lihat waskita, ini malah lebih itu lagi. Ini juga bisa dibilang double bottom, ini break. Targetnya ya saya ukur minimal sekian. Ya garis merah. Garis merah itu kalau risk and reward-nya kalau tadi 1,5, kalau ini jual balik ke garis kotak kuning, jual dulu. Nah, kalau dari sini mah pas kita lebih oke secara risk and reward-nya 4 banding 1. Ya, 4 banding 1 ini lebih oke pas kita. Iya, pas kita lebih oke. Untuk dari segi teknikal, pas kita lebih oke.
Kalau segi fundamental, week siapa tadi yang lebih oke? Ya Wika, Wika lebih oke. Lebih oke dikit. Tapi kalau disuruh milih, yang mending tidak usah sama sekali daripada Wika dan ah. Pertanyaannya adalah kalau semisal kita bagi dibandingkan keempatnya. Nah, kalau menurut saya, Wika pas kita masuk posisi dua terbawah lah. Dua terbawah itu Wika dan Waskita kalau segi dari segi sekarang ya, cuman oh, ini belum ngecek secara fundamental keseluruhan ya, belum ngecek laporan keuangan proyek-proyek yang jadi dan landmark-landmark yang udah setengah jadi bahkan dan yang lain-lain. Nah itu terus lahan yang masih kosong berapa dan lain-lain, nah, itu belum belum kita cek ya. Kalau hanya berdasarkan kalkulat atau perhitungan ini yang tertera berdasarkan angka, Wika Waskita dua terendah. Nah, tinggal perbandingannya adalah Wika dan PTPP. Saja sampingin aja biar enak. Nah, tinggal perbandingannya Wika dan PTPP. Kalau dari segi murah ya PTPP. Kalau segi buat trading tadi Adi ya. Adi lebih oke. Adi sama ini yang terakhir nih si Waskita. Waskita juga oke. PTPP secara fundamental lebih oke. Lebih better dibandingkan Adi ya. Bandingan Aki, tapi selisihnya gapnya tidak terlalu jauh. Kedua dua saham ini bisa dikatakan Adi dan PTPP ini ya topnya lah ya dibandingkan Wika dan Waskita dibandingkan keempatnya ini. Dua ini cuman ya ibaratnya kalau PTPP nilainya 7 ya ini mungkin 6,8 tipis-tipis lah baratna ibarat nilainya. Jadi pertanyaannya adalah pastikan berarti enaknya beli apa nih Adi PTPP atau Waskita. Nah, itu kembali ke pilihan teman-teman. Kalau trading nanti bisa dilihat teknikalnya, kalau fundamental mungkin bisa dikaji ulang dalam artian apakah harga sekarang udah murah apa belum, atau mungkin kalau teman-teman punya insider lain perihal sudah ada proyek-proyek yang bakal tembus dan lain-lain, nah itu bisa jadi sentimen juga. Nah, yang jadi kunci dari karya grup adalah di saat satunya perform, semuanya perform. Perform dalam hal artian harga sahamnya. Jadi, itu mungkin bisa jadi salah satu key atau kunci dari pergerakan saham dari karya grup. Yaitu konstruksi time, yaitu Waskita, Wika, Adi, dan PTPP. Oke, mungkin itu video di hari ini tentang Wika dan Waskita dan keseluruhan karya grup. Semoga bermanfaat dan jangan lupa buat subscribe channel kita Belajar Investasi Saham. Share jika menurut teman-teman video kita bermanfaat dan juga like jika menurut kalian bagus. Atau teman-teman mau request juga sama apa yang mau dibandingkan bisa tulis di kolom komentar. Mungkin itu, see you on the next video. Bye.